yang rapi anak-anak. Cerita kali ini akan segera dimulai. Pada suatu hari, pakai baju Alice in Wonderland, iya kan Cika? Iya, cakep banget, cocok sama karakter kamu. Kalian juga bagus kok bajunya, cantik-cantik dan juga menyeramkan. Bisa aja. Makasih ya. Aku ngambil makanan dulu ya, tadi di depan aku lihat makanan enak. Iya. Iya, silakan. Ikutin bajunya. Kenapa sih harus sama terus? Hah? Ikutin kamu? Biar banget sih. Tahu kamu pakai baju ini aja enggak? Kenapa sih? Jangan songong ya kamu. Mentang-mentang kamu bisa ngalahin aku di kelas. Kalau kamu pengen juara satu, ya kamu harus belajar lebih giat lah. Jangan nyalahin orang lain. Udah ah, aku mau happy-happy di sini. Ih, nyebelin. Ah, aduh. Caca. Itu didorong. Didorong tuh sama si Caca. Ih, si Caca tuh kasar. Ya ampun, Bella sampai jatuh didorong sama Caca. Bella, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Alvin. Sini, aku bantuin berdiri. Ya ampun, Caca. Kenapa ya? Dia kayak gak suka banget sama kamu. Aku juga gak tahu. Aku lebih baik pulang aja. Mau aku anter? Gak usah, Alvin. Aku pulang sendiri aja. Bella, kasian banget dia. Kenapa sih tadi ada ribut-ribut? Iya, biasa. Si Caca nyari masalah terus. Aku jadi kasian deh sama Bella. Bella, buka pintunya. Kamu kenapa, Nak? Enggak, Ma. Bella mau sendiri dulu. Ya udah, kalau kamu mau sendiri dulu. Kamu jam segini, kayaknya Maki sama Cika deh. Soalnya kan tadi aku pergi nggak pamit sama mereka. Teruntuk Bella dari Rahasia. Semoga suka ya. Hah? Untuk aku? Aku kan lagi nggak ulang tahun. Keberuntungan, maksudnya apa ya? Tapi topinya cakep juga. Boleh nih aku pakai ke pantai, atau enggak kalau siang-siang lagi panas.
bisa menghilangkan wujud. Gunakanlah topi ini sebaik mungkin. Jangan pernah melakukan kejahatan dengan topi ini. Kamu orang beruntung mendapatkan topi ini. Hah? Maksudnya apa ya? Anak-anak, hari ini ibu akan mengumumkan kepada kalian siapakah ranking ketiga, kedua, dan kesatu di kelas ini. Oke, jadi ranking ketiga di kelas ini adalah Ryuji. Wah, hebat. Ada kemajuan juga tuh anak-anak. Hebat, udah ganteng ranking tiga pula sekarang. Dan ranking kedua di kelas kita adalah... Jangan aku, nanti mama pasti marah. Selamat ya untuk Caca, kamu ranking 2 lagi. Selamat ya Caca. Ayo Caca hebat. Duh, kayaknya dia bakal makin bete deh kalau si Bella ranking 1. Dan ranking pertama di kelas kita adalah Bella. Wah, memang cerdik ya si Bella itu. Udah cantik, baik, suka nolong, pinter pula. Selamat ya Bella, kamu keren banget. Dia ranking pertama terus dalam 2 tahun terakhir ini. Hebat banget ya dia. Bella lagi, gimana ini? Orang tuaku pasti bakal marah. Bella, kamu ditunggu tuh sama Cika di kamar mandi, katanya mau pulang bareng. Oh, dia nggak jadi kumpul OSIS ya? Ya udah deh, makasih ya. Iya. Cika. Ih, lama banget sih. Kamu di kamar mandi ya? Ayo, kita pulang. Bilangin, jangan sok pinter ya. Semuanya kacau gara-gara kamu. Hah? Maksud kamu apa? Iya, orang tuaku marah-marah terus gara-gara ada kamu di sini. Dulu aku ranking 1 terus. Sekarang karena ada kamu, aku jadi tersisihkan. Ya terus? Salah aku. Kamu harusnya lebih rajin belajar. Sombong banget sih. Banget ya sama aku. Aku mau jalan-jalan sambil pakai topi ini. Siapa tahu aku bisa happy nanti. Menghilangkan wujud siapa yang memakainya. Itu ada mama. Mama. Mama juga gak bisa lihat aku. Iya, besok aku bakal jahilin dia lagi. Bener banget, aku dimarahin loh sama orang tuaku gara-gara aku ranking 2 lagi. Besok pokoknya aku mau jahilin dia lagi. Aku mau masukin dompet aku ke tasnya. Iya, supaya dia dimarahin lah. Iya, siap-siap kita lihat ya. Besok akan ada pertunjukan besar untuk Bella. Caca, bener-bener jahat. Aku
gak boleh diem aja. Semoga topi ini bisa membantu aku. Aku masukin kertasnya Bella. Simpan aja kertasnya Caca lagi. Kamu. Udah Bu, tapi nggak ada. Ya udah, anak-anak, Ibu minta maaf ya. Ibu akan memeriksa tas kalian satu persatu. Ya Bu. Baik, Bu. Ah, siap, Caca ini Bu. Ratu drama. Caca, Ibu nggak nemu dompet kamu di tas teman-teman kamu. Hah, nggak ada. Mungkin gak ada, aku kan tadi udah taruh di tasnya Bella. Cuma satu tas yang belum Ibu periksa, yaitu tas kamu, Ca. Ya sudah Bu, periksa saja sama Ibu. Caca, ini dompet kamu ada. Kok ada ya? Tadi aku cari gak ada Bu. Kamu ini bikin kerusuhan aja. Kasihan tuh teman-teman kamu jadi pada kena fitnah. Hati-hati makanya kalau nyimpen barang berharga. Ratu drama. Iya, ratu drama so cantik banget deh. Pikmi, dasar pikmi girl. Lain kali kalau emang pelupa, jangan gampang nuduh orang dong. Jadinya kan kita kena tuduh. Iya, dasar. Ih, aku juga gak tahu. Pikmi girl. Caper guys, itu tuh caper dia tuh. Dasar caper, ih amit-amit dah. Bel, tuh kamu dicari sama Maki. Kamu kok mau sih disuruh-suruh sama si Caca? Kamu kan yang kemarin bohong, aku dipanggil Cika gak taunya itu Caca. Kamu tuh kenapa sih? Mau-mau aja disuruh sama mereka? Lihat nih, aku dipukulin sama mereka kemarin. Kamu mau tanggung jawab? Maaf. Oh, jadi dia yang ngebuat kamu jadi dipukulin sama Caca? Dasar, laki-laki mau aja sih disuruh-suruh sama cewek? Iya, maaf. Soalnya aku juga diancam. Idih, udah pergi-pergi sana-sana. Ini makin gak benar, Caca makin menjadi-jadi ternyata. Aku harus cari tahu besok apalagi yang direncanain sama dia. Ih, sebel. Orang lain kan jadi nyorakin aku tadi gara-gara si Bella. Lagian, kenapa ya dompet itu bisa masuk lagi ke tas aku? Kamu ngerasa ada yang aneh gak? Jangan-jangan di kelas kita ada hantu deh. Hush, mana ada sih? Kita harus gimanain si Bella lagi ya? Oh iya, kan besok pelajaran renang. Kita umpetin aja baju renangnya si Bella. Kamu tahu kan, guru olahraga itu killer banget. Pasti dia bakal dimarahin. Iya, bener banget. Besok pokoknya kita umpetin ya baju renangnya si Bella. Biar dia dimarahin sama guru olahraga yang killer. Iya bener. Dasar, Caca itu terus-terus aja ya, cari perkara.
ganti baju dulu sebelum pemanasan. Gimana nih? Kapan mau ngumpetin bajunya? Duh, lihat tuh, tasnya aja masih digendong-gendong sama dia. Kayaknya bakalan gagal deh. Ya udah aku ganti baju dulu ya. Iya, iya. Aduh, gagal lagi kita. Iya. Pasti si Caca kesel karena rencananya gagal. Makanya jadi orang jangan punya niat buruk terus. Aneh. Aku mau ke rumahnya dia lagi ah. Jaga-jaga, takutnya dia punya rencana buruk lagi. Kehabisan rencana. Iya, kayaknya besok kita gak usah jahilin dia lagi deh. Iya, lebih baik aku belajar aja supaya bisa ngalahin ranking dia. Soalnya mama aku udah marah-marah terus. Ya, yaudah, bye-bye. Akhirnya musuh menyerah juga. Nah, lebih baik gitu kan, belajar. Anak-anak, hari ini ibu akan membagikan kelompok kepada kalian semua untuk tugas membuat prakarya dari barang-barang bekas. Dan kalian harus mengumpulkannya besok. Hah? Besok? Besok? Ih, kok mendadak sekali? Maaf ya anak-anak, ibu memberitahunya ini dadakan karena tugasnya itu kalian harus menyelesaikannya dalam satu hari. Nah, ini dia kelompok-kelompoknya. Sama Caca? Yah, Cika, Bella, kita berpisah. Bu, gak bisa diganti apa teman kelompoknya? Maaf ya anak-anak, ibu sudah membaginya dengan sedemikian mungkin. Jadi kelompoknya tidak bisa dirubah. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya udah, kita mau kerja kelompok di rumah siapa? Aduh, jangan di rumahku lah. Rumahku di apartemen, gak bisa berisik. Rumahku terlalu jauh. Aduh, kalau di rumahku ada anak kecil, bakal keganggu kita. Walaupun rumahku paling dekat, tapi aku gak mau di rumahku. Nanti berantakan, terus ibuku kan galak. Udah tuh, di rumah Bella aja. Hah? Rumah aku? Iya, rumah kamu kan gak ada siapa-siapa. Terus gak begitu jauh dari sini. Ya udah deh, di rumahku aja. Yang bener dong ngerjainnya. Iya, sabar. Iya, sabar dong. Teman-teman, aku bawain minuman ya. Iya, sekalian kita istirahat dulu. Oke, aku bawain minuman sama makanan juga berarti. Makasih ya, Bella. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Iya, makasih ya Tante. Makasih Bella. Makasih ya Bella. Capek banget. Tapi aku
Topi? Enggak. Ih, mah, topiku nggak ada. Cari dulu, jangan mentang-mentang teman kamu datang, nanti kamu nuduh ke mereka. Iya, mah. Kemana ya? Apa tadi ada yang masuk ke kamarku ya? Ada yang lihat topi aku nggak kemarin waktu kalian ke rumahku? Enggak, kita nggak lihat. Iya, emang kamu taruh di mana? Di kamarku sih, cuma nggak ada kemarin. Atau mungkin aku lupa ya, Naro. Maaf ya, teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Cak, kemarin kamu lihat topi aku nggak? Topi? Kemarin aja gak ada topi tuh di ruangan yang dipakai kerja kelompok. Kamu nuduh aku. Emang kamu taruh di mana sih topinya? Di kamar. Mana mungkin aku ke kamar. Jangan sembarangan nuduh ya. Iya, maaf. Aku cuma nanya aja kok. Aduh, kemana ya? Aduh, mana dikumpulin lagi hari ini? Beneran, Maki? Gak ada prakaryanya? Iya, gak ada. Tadi aku simpen hasil prakaryanya di tas ini pas mau berangkat sekolah. Kok tiba-tiba gak ada ya? Kamu lupa kali, Maki. Kayaknya ketinggalan nih di rumah kamu. Anak-anak, sekarang kumpulkan ya tugas kelompok yang kemarin. Bu, kemarin kelompokku sudah mengerjakannya, tapi hari ini tugasnya hilang. Hah? Hilang? Iya bu, barusan sudah dicari, tapi nggak ada. Padahal waktu tadi di rumah, aku udah masukin hasil prakaryanya ke tas bu. Anak-anak, apakah ada dari kalian yang menyembunyikan tugas dari kelompok Maki? Enggak bu. Tidak bu. Bukan kita bu. Masalah di kelas ini terjadi lagi. Ya sudah, ibu periksa ya tas kalian satu-satu. Kelompokmu, Bel? Bu, bukan? Hah? Itu kan tugas kelompokku, Bu. Hah? Kok ada di tas aku? Bella, ngapain kamu ngumpetin tugas kelompok orang lain di tas kamu? Kamu merasa yang punya Maki lebih bagus ya daripada punya kita? Kok Bella kayak gitu sih? Ya itu orangnya terlalu ambisius, pengen ranking pertama terus kayaknya. Bella, ikut ibu ke kantor. Siapa lagi? Udah jelas-jelas ada di tas kamu. Sekarang kamu minta maaf sama Maki ya. Jangan pernah lakuin ini lagi. Iya, Bu. Maki, aku minta maaf soal yang tadi. Tapi aku... Udahlah, Bella. Kamu iri ya sama yang punya Maki. Padahal kita capek-capek loh bikinnya kemarin. Emang kurang bagus apa sih karya kita? Sampai berani ngumpetin yang punya orang lain. Kamu takut kelompok kita kalah ya? Enggak. Bella... Kayaknya kita nggak usah ngomong dulu deh. Maki, sabar ya. Iya. Ayo kita ke kantin, Cik. Bella, kok kayak gitu sih menghina karya kita? Iya, tau gitu ya udah kerjain aja sendiri. Jangan minta bantuan kita. Udah, buatan kita bagus kok. Percaya diri aja. Caca, kamu kan yang ngambil topi aku kemarin? Idih, nuduh tanpa bukti. Ini ada di tas kamu. Bukan, pasti kamu kan yang ngambil. Aku peringatin aja ya, jangan pakai topi itu untuk kejahatan. Apa maksudnya? Jangan pura-pura nggak tahu. Pokoknya jangan pakai topi itu untuk kejahatan. Idih, apaan sih? Bentar lagi kamu hancur, Bella.
Pantesan si Bella pinter. Mungkin karena topi ini juga ya. Sekarang semesta berpihak kepadaku. Beruntung banget deh. Abis sedih tiba-tiba punya topi ini. Oh iya, aku mau jahilin dia lagi ah. Aku mau taro dompet aku ini di meja dia. Jadi besok dia bisa ketuduh lagi. Makasih ya topi. Caca, waktunya makan. Iya ma. Wah, kayaknya makanannya enak banget deh. Ayo mah, kita makan. Ma, ayo kita makan. Kak Caca, buruan dong, lapar. Ih, kemana sih tuh anak? Dari tadi dipanggilin. Caca? Kebiasaan, aku makan duluan ah. Yaudah, kamu makan duluan. Ya ampun, Caca. Hah, kok mama gak bisa lihat aku? Perasaan aku gak pakai topinya deh. Kemarin kelompok prakarya kamu dapat nilai bagus loh. Nilainya sama kayak kelompok aku, dapat nilai A+. Wah, mana-mana? Coba Maki, aku pengen lihat. Wih, benar. Semuanya dapat nilai A+. Aku, Ryuji, Hatsuki, Mitsuhiko, sama Caca. Hah? Caca? Caca siapa? Perasaan kelompok aku cuma berempat deh kemarin. Iya, bener. Ada nama Caca di kelompok kamu. Di kelas kita kan gak ada yang namanya Caca. Kayaknya bu guru salah nulis deh. Ya udah, gak apa-apa Bella. Yang penting kita semua dapat nilai bagus di prakarya kemarin. Iya Maki, nilai prakarya kita bagus ya. Yeay. Banyak barang tapi kok nggak pernah dipakai? Hah? Iya, kayaknya dari dulu beberapa tahun yang lalu mama kunci terus deh ini kamar.
Mama lupa ya? Kapan Mama beli barang-barang ini? Yaudah deh, kamu tempatin aja.